Aku benci betul dengan perampas ni. Aku tak rampas ya. Aku kahwin dengan dia tapi aku tak tahu yang kau dah kahwin dengan dia. Tak payahlah nak tipu. Eh, perempuan ni. Nasib baik dia baru lepas menang Best Actress eh. Kalau tidak. Okey, jom kita tengok siapakah calon-calon bagi kategori pelakon lelaki popular. Calon-calon untuk pelakon lelaki popular. Anik Suhail, sekali lagi cinta kembali. Saya janji dengan awak, saya akan jaga awak. Sini macam jauh awak. Eddie Ashraf, bila hati memilih dia. Kenapa pula saya nak culik anak awak? Tak. Habis tu yang anak aku nangis macam ni, kenapa? Kau jangan sampai aku buat dipukul. Reza Rosli, kekasih hati Mr. Bodyguard. Astagfirullahaladzim. Merkin, Melur untuk Firdaus. Abang sayangkan Melur. Okay? But at the same time, abang sayangkan Di. Tolonglah. Dan Syukri Yahya, tujuh hari mencintaiku tiga. Kau tolong ni bawa Abang Lung pergi jumpa dengan Kak Lung sekarang. Abang Lung. Tolong bawa Abang Lung. Okey, Umi. Siapa tu agaknya? Siapa? Korang rasa siapa? Dan behave. Okey. Dan pemenang bagi kategori pelakon lelaki popular, Reza Rosli. Allah. Okey. Pertama sekali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun tak percaya sebenarnya sebab saingan-saingan semua dalam top 5 ni semua hebat-hebat semua. Mungkin ramai Syukri Yahya semua yang baik-baik, bagus-bagus semua. Apa pun saya nak ucap terima kasih kepada pihak TV3 yang tak pernah putus bagi saya peluang untuk berkarya, terus berkarya sampai sekarang. Dan kepada pihak production creative skill, Kak Ina, Kak Yati, dan tak lupa juga kepada tuan pengarah saya, Dizam Zakaria, Pian Skru, Abang Pian Skru, the best, dan kru semua terlibat, dan heroin saya, Sharifah Ros, saya tak tahu ada kat sini ke tak. Thank you so much sebab ini bukan saya je. Ini untuk diorang semua yang sama-sama menjayakan drama ni. Thank you so much, kekasih hati Mr. Bodyguard.